Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk entry yang ketiga ini kita akan sambung bab 5 iaitu bulatan sifat simetri perentas ataupun dalam bahasa Inggeris symmetry and chords. Okey, semua boleh rujuk buku teks muka surat 81 untuk DLP dan muka surat 81 juga untuk non-DLP. Okey. Dalam subtopik ini, kita akan tengok tentang ciri-ciri bulatan dan ada 5 perkara yang kita akan tengok iaitu kawal suara please. Tengah buat video. Okey, so ada 5 perkara kita akan tengok. Okey, yang pertama ialah diameter ialah paksi simetri bulatan ataupun dalam bahasa Inggeris diameter of circle is an axis of symmetry of the circle. So, ini adalah poin yang pertama. Diameter ialah paksi simetri bagi bulatan. Okay. So, kita tengok dulu poin yang pertama ni. Poin yang pertama ni menunjukkan bahawa bagi satu bulatan, diameter bagi bulatan yang merentasi pusat bulatan, okay, ini adalah diameter. Jadi diameter bagi bulatan adalah paksi simetri bagi bulatan. Paksi simetri adalah membahagikan objek kepada dua bahagian yang sama rata. Jadi dalam satu bulatan kita akan ada infinity of axis of symmetry. Tak terkira berapa banyak bilangan paksi simetri kerana terlalu banyak. Dan semua diameter dalam satu bulatan merupakan paksi simetri bagi bulatan. So, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, okay, poin yang kedua ialah the radius that is perpendicular to a chord bisects the chord and vice versa, ataupun dalam bahasa Melayu jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Okey, jadi maksudnya ialah jejari, okey, yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okey, maksudnya okey, kita ada satu bulatan. Okey. Dan dalam satu bulatan ni ada satu perentas. Okey, let's say this is the chord. So this is the chord. Okay, this is the center. So, kita ada satu jejari. Okay, dalam banyak jejari dekat bulatan ni, ada satu jejari ni, dia berserenjang dengan perentas tadi. Okay, so tanda 90 darjah kat sini, maksudnya dia berserenjang dengan perentas tadi. Jadi, dia akan membahagikan perentas ini kepada dua bahagian yang sama panjang. Contohnya kalau perentas ni panjang dia 6 cm. Jadi jika ada satu jejari yang membahagikan dia, so sebelah akan jadi 3 cm, sebelah akan jadi 3 cm. So dia akan membahagikan perentas itu kepada dua bahagian yang sama panjang. Itu sifat simetri perentas yang kedua.
Okey, dapat. Kita teruskan dengan poin yang ketiga. Okey, poin yang ketiga ialah pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, apa maksud dia? Okey, pembahagi dua sama serenjang bagi perentas akan bertemu di pusat bulatan. Okey. Kita ambil contoh. Okey. Satu bulatan. Okey, boleh kita ada dua perentas. Contoh eh, perentas tu syarat dia tak boleh paralel ataupun selari. Kalau selari, pembahagi dua sama serenjang dia akan berada pada satu line lah, kita akan jumpa dia punya intersection. So perentas dia mestilah not parallel. Okay, contoh ini perentas yang pertama. Okay, ini perentas yang kedua. Tak kisah dia sama panjang ke, tak sama panjang ke, tak apa. Janji dia adalah dua perentas yang tidak parallel. Okay, kemudian apabila okay, ini center eh. Apabila kita ada jejari yang berserenjang dengan perentas ataupun pembahagi dua sama serenjang bagi perentas tersebut. So kalau kita bina pembahagi dua sama serenjang, okay, contoh kita letak jarum di sini, kita dapatkan pintasan di atas dan di bawah. Okey, dan kita alihkan jarum di sini, kita dapatkan pintasan di sini dan di sini. So kita garis. Okey, so dia akan go through center. Okey. Sekarang kita tak tahulah center kat mana eh. Kita cuma ada dua pembagi dua sama serenjang. Okay, kita bina lagi satu untuk chord yang kedua ni. Okay, letak jarum di sini dan cari pintasan di atas dan di bawah. Okay, kita alih yang jarum di sebelah kanan, kita pakai pintasan di atas dan di bawah. So kita akan garis. Okay, apabila kita garis antara dua garisan ni, dia akan bertemu pada satu titik di tengah ni. Okay, so titik yang bertemu ini adalah pusat bulatan ataupun center. Okay, so poin yang ketiga ni nak memberitahu kita bahawa apabila ada dua pembagi dua sama serenjang bagi dua perentas, okay, so dia akan automatik bertemu pada satu titik di tengah-tengah bulatan dan titik itu adalah pusat bulatan ataupun center. Okay. Kadang ada soalan dia akan suruh kita cari pusat bulatan. Dia akan bagi kita satu bulatan yang clean. Dia suruh kita cari pusat bulatan di mana. So kita tak boleh suka hati nak tick di mana-mana eh. Kita perlu bina pembagi dua sama serenjang bagi dua perentas yang tidak selari. Dan hasil pertemuan antara dua pembagi dua sama serenjang itu, itulah center bagi bulatan tersebut. Okey, so itu poin yang ketiga eh. Okey, so kita teruskan dengan poin yang keempat. Okey. So poin yang keempat ialah okey, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, so itu menunjukkan bahawa okey, perentas yang sama panjang akan menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, saya sorry ya, saya guna short form untuk cepat saya tulis. Okey. Katakanlah awak ada satu bulatan. Okey. So awak ada dua perentas, tak kisahlah di mana-mana, dengan syarat perentas itu sama panjang.
Okey, contoh kalau pentas ni adalah 5 cm, pentas sini pun 5 cm. Jadi maksudnya di sini, kalau pentas itu sama panjang, dia akan menghasilkan lengkuk yang sama. Maksudnya, panjang lengkuk di sini dan panjang lengkuk di sini. Okey. Adalah sama panjang. Okey, otomatik dia akan sama panjang. Ini maklumat yang keempat yang kita kena tahulah dalam sifat simetri perentas bagi bulatan. Okey. So kalau dia tak sama, contoh sini 5 cm, sini 4 cm. Jadi lengkuk yang dihasilkan juga tidak sama panjang. Syarat dia mesti perentas yang sama, barulah dia akan menghasilkan lengkuk yang sama. Okey. So untuk poin yang kelima, yang terakhir. Okey. So poin yang kelima ni, perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat beratan dan sebaliknya. Okey, maksud dia ialah okey, so jika kita ada perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan. Okey. Contoh kita ada satu bulatan. Okey. Ini center. So kita ada dua perentas. Kita katakan ini perentas pertama, ini perentas kedua. Dan perentas ni jarak dia adalah sama panjang. Katakan 3 cm. Yang ni pun 3 cm. Okey. Maksud dia kat sini adalah jika dia sama panjang, jarak dia, okey, jarak dia maksudnya daripada pusat ini ke pentas tersebut secara berserenjang, jarak dia tak kisahlah jarak dia macam mana, so dia adalah sama panjang. Itu maksud dia. So automatik dia akan sama panjang. Okay, so 5 perkara ini adalah penting untuk kita menjawab soalan yang berkaitan dengan sifat simetri pentas. Kita ulang balik. Okey. So untuk lebih faham, awak boleh tengok lagi teks awak satu-satu. Okey, yang warna kuning. Diameter sebuah bulatan merupakan suatu faksi simetri bulatan tersebut. Okey. So faksi simetri ialah dia membagikan dua sama objek tersebut. So diameter bulatan adalah faksi simetri bagi bulatan, dan kita tak boleh kira berapa banyak faksi simetri dalam suatu bulatan. Okey, yang kedua, jari yang berserenjang dengan perentas membagi dua sama perentas tersebut. Okey, ini gambaran jari. Okey, dia akan membagi perentas itu kepada dua bahagian yang sama panjang. Okey, yang ketiga, pembagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, apabila kita ada dua perentas, tak kisahlah sama panjang ke tak. Apabila kita ada pembagi dua sama serenjang bagi perentas tersebut, dia akan bertemu di satu titik di tengah-tengah bulatan, dan titik itu adalah pusat bulatan. Dan yang keempat adalah pentas yang sama panjang akan menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Dan yang terakhir ialah jika pentas itu sama jarak dari jika pentas itu adalah sama panjang, okay, dia akan menghasilkan jarak yang sama daripada pusat bulatan ataupun sebaliknya. So 5 perkara ini penting untuk kita menjawab soalan yang berkaitan dengan sifat simetri pentas. Okay, untuk next video kita akan tengok macam mana nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat simetri pentas. Okay, so untuk itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.